Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore, kita akan melihat bagaimana nantinya Bu Nadia yang akan menuduh Shiva sebagai pencuri ya kawan-kawan. Nah, kira-kira Bu Nadia menuduh Shiva mencuri apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya bahwa Bu Indri telah mewariskan kalung pusaka milik keluarganya. Kalung tersebut diturunkan secara turun-temurun kepada setiap generasi yang dinilai layak untuk menyimpan kalung tersebut. Ya, ternyata Bu Indri menilai bahwa Shiva layak untuk menyimpan kalung liontin milik keluarganya karena Shiva adalah menantunya. Namun Bu Indri mengatakan kepada Shiva agar Shiva tidak memberitahu siapapun mengenai kalung tersebut karena ini hanya menjadi rahasia antara Shiva dan juga Bu Indri. Shiva pun menyanggupi permintaan dari Bu Indri tersebut ya kawan-kawan. Namun sangat disayangkan Shiva ternyata lengah ketika Shiva sedang berada di kamarnya di rumah Bu Nadia. Saat itu Shiva lupa untuk menutup pintu. Ketika Shiva sedang memandangi betapa indah dan megahnya kalung liontin peninggalan dari keluarga Bu Indri. Saat itu Biyuni ternyata melihat kejadian itu ya kawan-kawan. Biyuni yang memang ditugaskan oleh Bu Nadia untuk terus-menerus mengawasi gerak-gerik Shiva. Akhirnya Biyuni pun menceritakan semua ini kepada Bu Nadia ya kawan-kawan. Saat itu Biyuni mengatakan kepada Bu Nadia bahwa dirinya melihat Shiva memakai kalung yang begitu mewah dan juga begitu mahal. Kemungkinan besar Shiva mencuri kalung tersebut dari rumah Bu Indri. Mendengar perkataan dari Biyuni, Bu Nadia pun sangat marah ya kawan-kawan dengan kelakuan dari Shiva tersebut. Saat itu Bu Nadia pun memarahi Shiva ya kawan-kawan. Bu Nadia mengolok-olok Shiva dan bahkan sampai menghina orang tua Shiva. Alina yang mendengar semua olok-olokan dari ibunya kepada Shiva, Alina merasa sangat marah ya kawan-kawan. Mengapa Bu Nadia terus-menerus berusaha untuk menjahati Shiva? Saat itu Bu Nadia mengatakan kepada Alina bahwa Shiva telah mencuri salah satu benda berharga milik Bu Indri. Alina pun tak percaya jika Shiva sampai melakukan hal tersebut karena selama ini Shiva sangat amanah dan juga sangat jujur ya kawan-kawan. Namun Bu Nadia memaksa agar dirinya bisa menggeledah kamar Shiva. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, ingin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada saat itu Biyuni, Shiva, Alina dan juga Bu Nadia pun masuk ke kamar Shiva. Biyuni menggeledah seluruh tempat di kamar Shiva ya kawan-kawan. Saat itu Shiva terlihat sangat cemas. Ya, Shiva cemas bukan karena dirinya takut ketahuan jika dirinya mencuri liontin tersebut. Namun Shiva cemas jika liontin tersebut sampai ketemu, maka dirinya bisa saja menyakiti Alina karena kalung tersebut adalah pemberian dari Bu Indri untuknya. Ya, dan pada akhirnya Biyuni pun menemukan kalung tersebut
tersembunyi di dalam koper ya kawan-kawan. Piyuni langsung mengambil kalung tersebut kemudian menyerahkannya kepada Bu Nadia. Saat itu Bu Nadia pun membuka kotak yang berisi kalung tersebut. Dan betapa terkejutnya Bu Nadia ketika melihat kalung liontin tersebut adalah kalung yang sangat mewah. Ya, saat itu Bu Nadia pun memperlihatkan itu semua kepada Alina ya kawan-kawan. Alina pun tidak bisa berkata apa-apa karena melihat ada bukti tersebut. Bu Nadia pun terus-menerus mencecar Shiva dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membuat Shiva sangat kebingungan. Shiva sudah menjelaskan bahwa dirinya diberi kalung liontin tersebut oleh Bu Indri karena Shiva telah merawat Bu Indri selama ini. Dan juga Shiva telah begitu perhatian kepada Bu Indri sehingga Bu Indri pun menghadiahkan kalung liontin tersebut untuk Shiva. Namun Bu Nadia tidak percaya ya kawan-kawan. Bu Nadia saat itu membawa kalung tersebut kepada Bu Indri. Saat itu Bu Indri pun sangat terkejut ya kawan-kawan, mengapa Bu Nadia sampai bisa mengetahui kalung pemberian darinya untuk Shiva. Bu Nadia terus-menerus mengolok-olok Shiva di depan Bu Indri. Bu Indri pun tentunya tidak terima ya kawan-kawan, melihat menantunya terus-menerus dihujat dan direndahkan oleh Bu Nadia. Kesabaran Bu Indri pun semakin lama semakin menipis ya kawan-kawan. Akhirnya Bu Indri pun mengatakan kepada Bu Nadia bahwa kalung tersebut adalah kalung pusaka dari keluarga Bu Indri yang diwariskan secara turun-temurun kepada setiap anak perempuannya. Lalu mengapa Bu Indri memberikan kalung tersebut kepada Shiva? Bu Indri pun menjawab jika dirinya telah menganggap Shiva seperti anaknya sendiri. Dan Bu Indri juga sangat yakin bahwa Shiva adalah wanita yang tepat untuk mewarisi kalung tersebut. Bu Nadia pun semakin marah mendengar penjelasan dari Bu Indri tersebut. Bu Nadia semakin berpikir yang tidak-tidak ya kawan-kawan. Bu Nadia mengatakan kepada Bu Indri sihir apa yang telah diberikan Shiva kepada dirinya sehingga Bu Indri pun sampai mewariskan kalung liontin peninggalan keluarganya untuk wanita seperti Shiva. Lama-kelamaan Bu Indri juga hilang kesabaran ya kawan-kawan. Bu Indri pun mengatakan kepada Bu Nadia karena Shiva adalah menantunya. Ya, di sini kita semua bisa melihat bagaimana keterkejutan dari Bu Nadia ya kawan-kawan ketika mendengar Bu Indri mengatakan hal seperti itu. Wah, 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 makin seru, makin gregetan dan pastinya makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.